Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita temukan beberapa para pemuda yang dulu ketika belum menikah itu sangat aktif ya di dalam keagamaan, pengajian, kemudian mendidik dirinya untuk memiliki karakter yang Islami. Tapi setelah menikah itu berubah. Ini ada satu fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Sedangkan Rasulullah SAW sebenarnya sudah berpesan kepada kita. Ya, di dalam salah satu riwayatnya beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil." Jadi seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka perhatikan siapa teman dekat. Istri atau pasangan hidup ini adalah teman dekat yang akan mempengaruhi sejauh mana nanti aktivitas ini akan istiqomah atau tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga di dalam Quran surat At-Taghabun ya, ayat 14, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna min azwajikum wa auladikum adwa lakum." Atau ayat lengkapnya, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang beriman, ya, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pasangan kita ini bisa menjadi peluang untuk menjadi penghalang atau penghambat aktivitas kita dalam keagamaan, di dalam thalabul ilmu, mencari ilmu atau aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu saudaranya yang terkena bencana. Kadang-kadang penghambatnya itu adalah pasangan kita. Untuk itu perlu kita waspadai ketika kita mencari pasangan, maka pasangan kita ini ya paling tidak kita harus mengetahui latar belakangnya. Motivasi nikahnya. Jangan sampai nanti kita memiliki pasangan yang akan saling menghambat. Ini akan menjadi sebuah kerugian di dalam amal kita. Untuk itu, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, "Fal yangdur ahadukum man yukhalil," maka perhatikan siapa teman dekat. Marilah kita menjadi orang yang akan bisa mempengaruhi kebaikan bagi orang lain. Kalau seandainya seorang suami akan mempengaruhi kebaikan bagi istri. Kalau ada seorang istri, maka dia akan menjadi kebaikan atau pengaruh baik buat suaminya. Jangan sampai setelah kita menikah, ya, atau seorang pemuda yang tadinya itu aktif di dalam kegiatan-kegiatan Islam, lalu kemudian dia justru akan mempengaruhi keburukan-keburukan, minimal dia tidak mengaktifkan pasangannya. Untuk itu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita istiqomah, sehingga nanti kita akan tetap bisa bertemu bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.